ini jomui manut jomui usup anaknya akeh ngengkel ya weh iya benak ini so mulesnya ini lho mulai halo ya bening dia bening dia bening dia bening dia bening Pada vlog perdana kita kali ini, kita akan membawa vlog ini ke lebih elit, yaitu school tour. Ikuti keseruan kita hari ini ya. Nah, kita sudah sampai di tempat pertama, yaitu ruang tata usaha atau ruang TU. Nah, ini berada di sebelah kanan kita. Nah, ruang tata usaha ini digunakan untuk para siswa untuk pembayaran administrasi sekolah dan juga pembayaran SPP bagi siswa-siswi SMK PGRI Uwingu. Oke. Nah, di belakang kita sudah terlihat ada tiga bangunan. Tiga bangunan tersebut merupakan bangunan pertama yang berdiri di SMK PGRI Uwingu. Konon bangunan tersebut adalah bangun bekas rumah sakit. Oke. Di sebelah kiri kita ada ruang guru. Ya, jadi bapak ibu guru setelah mengajar di kelas itu mereka berkumpul di ruang guru tersebut. Enggak berkumpul sih, emang tempat ini kok. Ya emang tempat guru. Nah, di sebelah kanan kita ini ada kerajinan yang dibuat oleh para siswa SMK PGRI ini. Di sebelahnya ada medali dan piala yang diperoleh siswa SMK PGRI. Oke, nah. Dan juga di sebelah kiri saya terdapat perpustakaan, yaitu Perpustakaan Merdeka yang digunakan siswa-siswi untuk meminjam buku dan juga literasi. Oke, nah di depan perpustakaan terdapat ruang tamu. Nah, ruang tamu ini biasa digunakan untuk tamu-tamu yang datang di SMK PGRI. Yuk lanjut ke tempat selanjutnya. Terus di sini ada kaca yang digunakan untuk tacap-tacap siswa di sini. Enggak boleh tacap-tacap soalnya masih sekolah, Bro. Oke. Nah, di sebelah kanan kita ini ada ruang kurikulum, ruang kesiswaan dan satras. Nah, di sebelah kiri kita ini ada taman yang biasa digunakan untuk membaca dan lain-lain. Di sebelah kanan kita teman-teman ini ada ruang BK. Kalau ada kasus-kasus gitu kayak pembolos dan lain-lain itu mereka akan di sini dihukum. Juga dihukum sih, kayak di skor dan lain-lain. Nah, di sana di depan ini ada lorong. Nah, lorong ini tuh menuju ke kantin. Lorong jadi, tersembunyi iya. Menuju ke kantin. Pasti kalau lagi masuk banyak sekali, rame banget kayak. Wah. Kalau di sebelah kanan kita ini sebenarnya cuma kelas-kelas biasa yang buat pelajaran siswa. Hmm. Jadi di sini itu kelasnya kayak random aja. Kita masuk yuk. Nah, di sini karena tadi ada perpustakaan, ya di dalam kelas ini juga ada pojok baca. Jadi ini adalah salah satu kelas yang ada pojok bacanya. Dan di SMK sini itu kelasnya itu random, jadi acak gitu. Jadi setiap kelas itu kadang ditempati oleh jurusan yang berbeda-beda. Kelas 10 bisa, kelas 11 bisa, kelas 12 bisa. Oke, kita lanjut guys. Di sebelah kanan kita ada pojok-pojok juga. Ya, ada pionering. Ya, terus ada ruang DA sama ruang OSIS. DA itu apa sih, guys? DA, Dewan Ambalan. Setelah ini kita bakal ngajak kalian untuk naik ke lantai 2. Jadi, okay. Ikuti terus keseruan kita hari tunggu ini. Tunggu aja. Nah, sebelum kita menuju ke lantai 2, kita akan mengunjungi se Hammermart. Nah, di sini
kita bisa mencari hal-hal untuk mengisi perut. Enggak hanya mengisi perut, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang dan selain isi. Buat siswa-siswi SMK PGRI ini juga dikhususkan buat umum. Jadi yang di luar sekolah bisa beli di sini. Oke, nah di belakang Hammerman ada ruang BKK atau bursa kerja khusus. Nah, di sini biasa digunakan untuk siswa-siswi SMK PGRI ini yang sudah lulus untuk mencari kerja. Yuk, kita sekarang naik kita naik ke lantai 2. Kiri kita ini ada tempat produksi sepatu yang diproduksi sendiri oleh SMK PGRI ini dan dipasarkan untuk siswa umum, baru dan untuk juga. Jadi kalau buat beli bisa beli di Hammerman tadi. Duduknya sih deh. Deh, dikit aja bro. Yuk lanjut. Nah, kita sudah sampai di sebelah sini. Nah, di sini merupakan aula, biasanya digunakan untuk pertemuan, rapat-rapat gitu, banyak orang. Selain buat pertemuan juga bisa buat pembelajaran. Jadi multifungsi aja guys. Iya benar. Nah di sebelah kanan kita ini ada musola, tempat ibadah umat Islam. Ibadah umat Islam loh. Di sebelah kanan kita ini ada ruang kepala sekolah. Dan kita tidak bisa masuk karena dikunci. Gitu, nanti tidak sopan punya benar. Oke. Okay. Nah, di sebelah kiri ini kok gelap sih? Nah, ada ruang multimedia. Nah. Ini. Nah. Bisa nanti? Dulu. Ada ruang multimedia. Nah, di sini bisa digunakan untuk rapat-rapat resmi Bapak Ibu guru SMK PGRI. Oke teman-teman, setelah ini kita mau lanjut terbang ke kampus 2. Yuk, mari kita ikut terbang. Terbang bro. Ah! Sudah? Let's go. Satu, dua, tiga. Ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di kampus 2. Yuk, mari kita school lanjut jalan-jalan ini. Oke teman-teman, ini sudah masuk gerbang SMK PGRI Blingi kampus 2. Kalau kalian mau lihat tulisannya, kenapa yang agak maju? Tuh lihat teman-teman. Wah. SMK PGRI Blingi kampus 2. Yuk. Kita akan memperkenalkan ruang-ruang yang berada di kampus 2. Di sebelah kanan kita ini adalah ruang guru. Sudah sepi karena Bapak Ibu guru sudah pulang. Juga masuk ke liburan. Ini ada kantin tapi masih tahap renovasi. Ya, jadi seadanya aja ya, teman-teman. Wow, di sini kantin lebih luas. Nah, di sebelah sana adalah tempat tidur dan toilet. Toiletnya yang lebih terlihat ini dan sebelah sini adalah tempat wudu. Oke, setelah ini kita mau keliling untuk melihat berbagai jurusan, mulai dari jurusan TP sampai dengan TKV. Jadi di SMK PGRI ini ada 8 jurusan. Coba kita lihat. Yuk. Yuk, dadah. Bye.
jadi kita sudah berada di depan salah satu jurusan teknik permesinan. Iya. Duduk salah satu. Ini merupakan salah dari beberapa. Salah satu dari beberapa yaitu teknik permesinan, yaitu jurusan pertama yang ada di SMK PGRI Udine. Yang benar. Yang yuk, identik dengan warna merah. Yes, merah hatinya berani. Lihat saja teman. Oke. Tuh ada beberapa kayak Ini adalah alat-alat digunakan untuk praktek siswa-siswi SMK PGRI Udine. Tuh banyak banget. Khususnya dari jurusan TP. Kalau perlu wajar nggak apa-apa. Oke. Terima kasih. Yuk kita lanjut ke ini teman-teman. Coba lihat. Ini ada alat bubut. Buduan. Ini alat bubut toh. Alat bubut ini. Oke, alat bubut. Ini sepertinya alat bubut ya teman-teman. Oke, bagi cara mengoperasikannya. Anak TP yang mungkin melihat vlognya. Terus iki emang iki alat bubut. Bener. Bener toh. Lek salah. Maaf. Kita enggak tahu. Gua ke dikira sote. Oke. Kita sudah berada di depan tempat praktek. Ya, jurusan TKRO. TKR atau TOKR? Hah, atau TOKR? Otomotif lah ini. Yo. Mas-mas. Mas, hei dong. Deh, ngalih. Oke. Ini salah satu. Ayah nggak tahu yang buat apa. Gak ngerti. Ya tidak tahu. Iki lo nggak ngangkat mobil. Oh iya dah. Nanya mobil. Oh iya. Ini teman-teman banyak sekali. Ada dua mobil praktek. Jenenge wae mobil praktek. Ini adalah guys, ada tulisannya guys. Daimler Toyota Avanza. Mobil praktek ala-ala sinematik. Seret. Ya. Semoga ya. Oke. Okay. Kita latih dulu. Ini saya enggak tahu buat apa. Kamu satu. Ring. Kalian enggak setir loh. Buat ini teman-teman. Ini ada ban. Tuh banyak sekali alat-alatnya teman. Halo Mbak Tita. Say hi. Oke teman-teman, di salah satu sudut tempat praktek jurusan TOKR, di sini juga terselip alat-alat praktek jurusan TAB. Oke, bisa teman-teman lihat. Itu yang trainer mesin diesel 6 silinder itu, dua alat itu punya TAB. Yo enggak dua iku sok, iku itu tok. Ada ini juga teman-teman. Itu kan kita pakai. Itu guys, sama ini. Nah ini juga dipakai praktek untuk jurusan teknik alat berat. Di sini ada tempat kelistrikan jurusan TOKR dan teknik alat berat sama TP. TP apa nih? Enggak enak kok. TP itu sama. TP hanya menggunakan alat komputer di sana. Cuma bisa lihat dari luar karena emang pintunya dikunci, jadi nggak bisa masuk. Oke. Nah, ini ada lab teknik permesinan. Laboratorium metrologi. Jadi di sini ini dulu pernah dibuat lomba LKS metrologi. Jawa Timur. Ya. Ketiga. Puluh. Nah, okay. Kita sudah sampai di Pego. Pego ya. Buat prakteknya anak teknik alat berat. Jadi kita naik, teman-teman. Kamu mau lihat dalamnya Beko ada apa saat? Kita mau naik ke atas, tapi itu buat alat nyetir. Enggak, tempat nyetir. Kok nyetir? Saya tidak paham, pokoknya ini teknik alat berat. Ya. Iya, mudah, mudah. Satu. Aku ngawur, guys. Ora, enggak. Satu, dua. Iya.
selesai. Ini begonya sangat besar, teman. Nah, kita sudah berada di depan tempat praktek teknik instalasi tenaga listrik atau TITL. Typo, bro. Kita belum masuk ya, teman-teman. Yuk masuk, melihat sekilas aja ya. Ini sebagian masih ditutup ya, guys, soalnya ini sudah masuk di liburan. Oke, bisa teman-teman lihat di sebelah kanan. Nah, biasanya kalau anak TITL itu prakteknya di sini. Nah, ini jurusan selanjutnya adalah TKKR atau kecantikan. Bisa teman-teman lihat, ruang prakteknya sangat tertutup. Nah, jadi dari luar itu nggak kelihatan karena dikunci. Iya. Kembali lagi, bro. Yuk kita naik ke lantai 2. Di sebelah kanan kiri kita, ini merupakan lab TKC, teknik komputer jaringan. Nah, di sebelah sini ada ruang teknisi, bro. Sebelah sini juga ruang teknisi TKC. Saya ambil kasih, bro. Nah, di sini kita ada akan menjumpai RPL. RPL. Baikku, anak-anak ambis. Kita perlu meniru. Ini oke, di sebelah sini ada teknisi RPL. Yuk, iya. Kita naik turun tangga. Karena temannya kan tangga. Jadi di sini itu masih tahap renovasi. Tahap, iya. Ini tuh rencananya buat labnya di kafe. Lab. Yes. Terus sebelahnya sini ada nanti rencana buatnya buat studio foto dan video. Masih tahap renovasi. Terus kita mau mengintip dulu ruang kesenian kita. Yuk. Yuk masuk, oh. Yuk. Sepatuku sulit, bro. Bonsai. Yuk. Nah. Kemarin itu di sini dibuat foto-foto. Foto-foto, bro. Ya, karena sebenarnya kan ini ruang kesenian, cuma emang studio foto sama videonya lagi tahap renovasi. Ya. Jadi sementara foto-fotonya di sini dulu. Jadi nanti mungkin rencananya buat kayak meeting-meeting gitu ya di sini, lesehan ya. Gitu. Lesehan, bro. Mau ikut enggak? Di sekolah kamu ada? Tidak. Nah, di belakang kita ini adalah kantor di kafe. Oh, teknisi. Kantor, bro. Kantor di kafe. Teman-teman lihat, mau masuk enggak? Mau. Masuk aja. Sedikit saja. Sedikit. Oke. Itu guys, ada lukisan. Karya. Nah, anak. Ini karya kita. Karya satu kelas, bro. Ini sekolahmu ini orang. Enak. Yuk kita lanjut. Kita lanjut. Ini apa? Keliling. Oke teman-teman, usai sudah vlog pertama kita kali ini. Nantikan terus vlog-vlog kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.